ada beberapa tahap yang harus dilakukan mempermudah untuk membuka kampas rem belakang motor Mega Pro Neo. Yang pertama sekali kita harus melepaskan lur ini. Setelah ini lepas, tahap kedua melepaskan yang namanya rantai. Ini ada sambungannya, ini kita lepas sambungan rantai. Iya, kemudian ini baut as rodanya kita buka memakai kunci yang dua-dua. Dengan cara seperti ini akan memudahkan kita untuk membuka kromo belakangnya. Tanpa kita buka habis yang namanya mur ini, kita bisa langsung melepasnya. Ya. Jadi seperti ini ya. Ini. Nah, ini kan bisa dibuka di luar, di bawah. Ya. Lepaskan as rodanya, ya, ini seperti ini. Kemudian baru kita bisa melepaskan tutup tromolnya dan kita buka. Sebelum kita memasang kembali, kita harus bersihkan dulu ya, ya tromol ini dengan ini. Pada saat kita memasangnya, ini kita kasih dulu pelumasnya agak lebih lancar. Dan kalau seandainya sudah yakin telah lancar, kita tinggal memasang kampas rem yang baru. Jadi triknya pada saat kita mau memasang kampas rem, banyak orang kesulitan di saat memasangnya. Jadi seperti ini ya. Kemudian tidak usah pakai tenaga, kita memasang. Nah, jadi seperti itu saja. Itu sebetulnya sudah itu trik namanya ya. Nah, jadi sudah langsung terpasang. Kemudian kita tinggal meletakkannya di tromol. Ya. Nah, pada saat kita sudah memasang, menutup tromol ini, kembali memasang yang namanya as roda, ya, as roda. Usahakan bosnya tetap ada ya. Kalau motor lain kan asnya tuh dipasang di sasisnya, kalau ini tidak. Kemudian kita pasang setelan untuk nyetel rantainya ya. Ini kemudian ini kita pasang. Ya, sekarang kita tinggal memasang ke udangnya atau garpu belakangnya. Jadi seperti ini tahapnya ya. Ini usahakan ada noknya di sini. Itu nanti aja masangnya ya. Jadi itu jangan lupa. Kita pasang. Kemudian ini kan tidak ada pas ini, jadi ini kita letakkan seperti ini. Oke, ini triknya. Ini miringkan dikit. Iya, sudah. Oke. Setelah itu kita pasang rantainya seperti tadi, pas di saat kita buka sambungannya kita pasang. Kalau seandainya agak kendor rantainya, di setel. Kalau tidak ya langsung dikencangin as rodanya ya. Usahakan harus mengetahui tahap-tahap di saat mau membuka dan memasang kampas rem belakang motor Mega Pro Neo. Setelah sudah kencang,
tinggal kita memasang tiang rem belakang. Selesai. Itu saja bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.